Asal buat live di Instagram je, mesti pelakon dan pengacara Jasu Zuran ditanya mengenai jodoh. Haish, nampaknya peminat pula yang tak sabar nak tahu siapakah gadis bertuah yang bakal menjadi isteri Ja. Ha, Ja, tak rimas ke asyik ditanya tentang bila nak berumah tangga ni? Dia zaman bujang ni, kalau boleh kita nak habiskan sekarang. Tapi itulah, insyaAllah lah kalau macam tak ada melintang angin tu kan, kita akan habiskan zaman bujang ini insyaAllah sebelum 30. Bagilah saya buat beli-beli tanah dulu ke, buat-buat rumah dulu ke. Kan nanti kan nak ke di bawah kemah. Bagi abang kerja-kerja keras dulu, abang dah beli aset semua, nanti abang masuk minang adik-adik tu. Nampak? Dia pasal cinta ni biasalah. Kita pun ada pengalaman. So, aja share aja punya pendapat. Aku dah gagap dia tanya pasal cinta ni. Adalah pengalaman kan gitulah. Pengalaman Ja paling teruk Ja punya suka kat seorang perempuan ni kan, sebab masa tu tak ada kerja apa semua kan, boleh tunggu kita nak masuk tak boleh sebab dia somebody kan, ayah dia tu somebody, so nak masuk tak boleh, nak masuk, takut dia kahwin dengan orang lain, so macam okay fine. Itu yang betul-betul punya love story lah. Tapi kita sayang, dia sayang Ja sayang dia, tapi dia sebabkan family kan. Family cinta terhalang lah. Macam tu. Ingatkan dalam cerita je, dalam ni pun ada juga. In real life. Macam Ja cakap kat mak, pilih lah siapa-siapa nak on je. Sebab dia tahulah, mak tahulah Ja punya taste macam ni kan. So pilih siapa-siapa Ja okey je. Kalau tak pilih, Ja akan cari ni. Orang biasa. Yang pertama sekali dia kena perempuan lah. Dia kena jantan dan dia kena perempuan. Lepas tu bertudung. Sebab bukan kata nak yang baik, tapi betul dah lah, sebab tak nak tanggung dia kan, satu buat dia dosa semua. Yang penting dia pandai masak, sebab Ja tak makan kat luar, Ja suka masak. Masak je senang kan, kau pandai buat ikan kembung, pandai buat budu, settle, tu je.